Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Alhamdulillah hari ini cabang Jember bisa bersama-sama dengan saudara-saudaranya kurang lebih 4.296 warga. Kami berangkat dengan menggunakan 73 bis. Jadi ke Padepokan Pusat Madiun dengan maksud adalah yang pertama untuk silaturahmi dan ziarah leluhur persaudaraan Jatirate Pusat Madiun dengan model PSJT bersolawat. Jadi kami juga berharap pengen Padepokan Pusat Madiun mendapatkan barokah dari solawat itu. Barokah supaya Padepokan ini diberikan kekuatan dan supaya bermanfaat untuk umatnya dan umatnya sendiri supaya diberikan rezeki yang sangat luas. Jadi kita berharap dengan barokah selawatan ini akan menjadi kekuatan tersendiri untuk organisasi. Kemudian yang kedua, ziarah kubur. Kami memang semuanya ditanamkan untuk selalu menghormati jasa-jasa leluhur-leluhur kami. Jadi kami bersama-sama berangkat untuk mendoakan dan lebih dekat lagi supaya kita ingat bahwa kita juga akan mati juga. Dan yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang sudah memberikan izin sehingga kegiatan betul-betul bisa berjalan dengan baik. Karena beliaunya pesan kepada Bapak Kapolres, baik Bapak Kapolres Jember, kemudian Bapak Kapolres Kota Madiun untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Jadi yang kedua juga terima kasih kepada pemerintahan Kota Madiun yang mana kita juga diberikan izin karena sekarang masih musimnya COVID, mau tidak mau kita harus menjaga ketat supaya kita semuanya tetap terhindar dari penyakit COVID. Mungkin itu aja, sekali lagi niat dan maksud tujuan kami bersama dengan dulur-dulur dan kami berdoa supaya Jawa Timur khususnya supaya lebih aman, guyub, rukun di antara semua pesilat-pesilat yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.